Hai hai hai, selamat datang di channel Biodata Artis. Nama aslinya adalah Galia Robiul Adawiyah, tetapi dia lebih populer dan dikenali oleh masyarakat Indonesia dengan nama Gea Yubi. Dia adalah seorang penyanyi dangdut muda, berparas cantik yang lahir pada tanggal 4 April 2000 di Bandung, Jawa Barat. Gea Yubi lahir dari keluarga pecinta dangdut, anak keempat dari 5 bersaudara pasangan Haji Nyanyang Syaifullah dan Haja Rita Rosmayanti. Ini mengawali karir di dunia hiburan sejak usianya masih tergolong belia. Gea Yubi mengikuti jejak kedua kakaknya yang sudah terjun di musik dan dangdut terlebih dahulu, dan sudah memiliki jam terbang yang cukup padat. Kedua kakaknya adalah duo vokal dangdut bernama Dua Racun, Yubi Sister. Di tahun 2018, nama Gea Yubi semakin melejit berkat salah satu lagunya berjudul Gak Ada Waktu Beb yang diciptakan oleh Don Kinol. Ini berhasil menjadi viral dan populer di kalangan masyarakat luas. Walaupun begitu, banyak yang menganggap lagu tersebut iramanya hampir mirip dengan lagu Lagi Cantik yang dinyanyikan Siti Badriah. Dan terlepas dari isu yang menimpa lagunya tersebut, Gea Yubi selalu menanggapinya dengan santai. Selain lagu Gak Ada Waktu Beb, Gea juga telah merilis satu single terdahulunya yang cukup sukses di pasaran, yakni single Cowok Zaman Now. Namun, sebelum lanjut ke pembahasan, kita mau ngingetin lagi nih ke kalian. Buat tekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan juga ya loncengnya, agar teman-teman tidak ketinggalan update video-video terbaru dari Biodata Artis. Biodata Gea Yubi. Nama lengkap Galia Robiul Adawiyah. Nama populer Gea Yubi. Tempat lahir Bandung, Jawa Barat. Tanggal lahir 4 April 2000. Umur 18 tahun. Agama Islam. Pekerjaan penyanyi. Orang tua Haji Nyanyang Syaifullah bapak dan Haja Rita Rosmayanti ibu. Saudara Gina Yubi dan Gita Yubi. Akun Instagram @geayubi. Single atau lagu Gea Yubi Cowok Zaman Now 2018, Gak Ada Waktu Babe 2018. Nah, itu dia pembahasan mengenai biodata Gea Yubi. Jika ada kurang boleh ditambahkan di kolom komentar di bawah ya. Oke, sampai di sini dulu ya video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.